tuntasnya ekskavasi terhadap situs Sumber Beji di Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur disambut dengan bahagia oleh warga. Situs yang diduga merupakan petirtaan mewah milik raja atau keluarga raja di masa lampau itu sekarang sudah boleh dikunjungi oleh masyarakat umum. Setiap hari, kini sudah ada mesin pompa yang ditempatkan di lokasi untuk memompa air agar struktur petirtaan tidak lagi terendam seperti sebelumnya. Ragam cara warga mengekspresikan kebahagiaannya dengan tuntasnya ekskavasi tersebut. Ada yang turun untuk membantu membersihkan area petirtaan dan ada juga yang mencicipi mandi air yang mengalir di dalam petirtaan. Untuk diketahui, petirtaan Sumber Beji di Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ditemukan warga pada akhir tahun 2019 lalu. Saat itu, warga bermaksud mencari sumber air yang ada di sebuah tempat keramat di lokasi petirtaan ini berada. Tanpa diduga, saat menggali pada kedalaman 2 meter, warga menemukan struktur saluran air kuno yang masih hidup. Bentuk saluran air ini sangat bagus dan terbuat dari struktur bata merah kuno. Setelah dilaporkan kepada Balai Pelestari Cagar Budaya BPCB Jawa Timur dan dilakukan ekskavasi, akhirnya diketahui bahwa saluran air tersebut ternyata mengarah pada sebuah petirtaan kuno yang mewah. Di dalam petirtaan ini, petugas juga menemukan belasan jalak wara yang sudah terlepas dan sebuah arca Garudea yang masih menempel di dindingnya. Petirtaan kuno ini memiliki ukuran yang cukup luas, yakni 20 x 17 meter persegi. Dilihat dari strukturnya yang diyakini sangat mewah pada masanya, muncul dugaan bahwa bangunan ini bukanlah petirtaan biasa, tapi merupakan petirtaan suci yang diduga milik raja atau keluarga raja di masa lampau. Jika demikian, maka tidak menutup kemungkinan letak petirtaan ini tak jauh dari istana pemiliknya. Namun sayangnya, istana yang diduga memiliki keterkaitan dengan petirtaan Sumber Beji tersebut hingga kini masih belum diungkap secara pasti. Sebelumnya, petugas juga telah menemukan sebuah area yang diduga menjadi lokasi istana pemilik petirtaan Sumber Beji, yakni sebuah reruntuhan struktur kuno yang sangat besar di Dusun Kedaton, Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Letaknya sekitar 3 km dari petirtaan Sumber Beji ini. Namun hingga kini, petugas masih belum melakukan ekskavasi terhadap area yang diduga reruntuhan istana tersebut. Sedangkan terkait masa kapan petirtaan ini dibangun, petugas juga masih belum dapat memastikannya. Sebab pada petirtaan Sumber Beji ini belum pernah ditemukan petunjuk seperti tulisan angka tahun atau sejenisnya. Hanya saja, berdasarkan ukuran batu batanya, petugas menemukan adanya dua lapis budaya yang berbeda. Sebagian bata di petirtaan Sumber Beji ini adalah bata yang sesuai ukurannya lazim digunakan pada masa Kerajaan Kediri dan sebagian bata lainnya biasa digunakan pada masa Majapahit. Atas dasar ini, diduga petirtaan Sumber Beji telah dibangun pada masa Kerajaan Kediri namun tetap difungsikan dan pernah dipugar pada masa Kerajaan Majapahit. Meski proses ekskavasi saat ini telah dinyatakan selesai, namun yang selesai menurut W.S. Yuda, Kepala Desa Kesamben, hanyalah ekskavasi terhadap struktur utama petirtaan saja.
Eskavasi tahap berikutnya masih akan tetap dilakukan, diantaranya untuk mencari sumber mata air yang hingga kini terus mengalir dengan sangat deras ke dalam Petirtan. Sumber air tersebut hingga kini masih misterius dan belum ditemukan oleh petugas. Rencananya, eskavasi tahap berikutnya akan dilakukan pada pertengahan tahun 2021 ini. Kan normalisasi kita pas masih bertiga, tujuan kita agar arus yang keluar, air yang keluar sama yang masuk sama yang keluar pajak dan itu nanti seimbang. Jadi kita bisa menyeimbangkan seandainya kita buat 50 cm dari dasar atau 70 cm dari dasar. Jadi bawah nanti kelihatan, terus garudianya itu juga kelihatan. Jadi semuanya seperti aliran yang keluar tadi itu juga kelihatan. Jadi kita pengunjung bisa lihat sesuai dengan apa adanya yang ada di dalam ini. Sejauh ini pengunjungnya kita apa, Mas? Ya, pengunjung lebih banyak lah daripada yang kemarin-kemarin. Intinya kita kan sudah normalisasi, airnya sudah kelihatan. Orang yang mau mandi ke dalam nggak saya perbolehkan. Karena di sana juga ada aliran yang sebelah timur. Nanti biar mandi yang sebelah timur aja. Kita terusaya yang rusak, itu sini yang kita lihat. Untuk harapannya dengan aliran di sini apa, Mas? Harapan kita yang cepat normalisasi, saya mohon juga dari Pemda sama Pemprov sama pusat, nanti kita kerjasama lah sama desa nanti biar cepat selesai, karena ini aset nasional, bukan sembarangan, ini punya nenek moyang kita.